Halo guys, sekarang lagi di Kalidami ini. Masih banyak yang jualan cang-cang. Nah, ini ada yang unik dari Kalidami ini. Nah, ada bapaknya jasa perbaikan atau servis helm, guys. Kita ke sana ya, lihat-lihat tanya-tanya. Halo Pak. Apa tako-tako? Kayak promosi helm sampai ya. Ya, oleh kan? Monggo sampe neng. Guys. Servis helm Bapak sinten namine? Bapak Widi. Buka mulai jam berapa Pak Widi? Setengah 8 pagi sampai? Kalau dhuwur pulang. Siang datang lagi. Sampai sore. Tengah 4, Bapak Widi lur, ini lokasi ada di Kalidami depan warkop Kaldam nggih. Bapak Widi servis helm. Perbaikan helm. Berapa anu biayanya kalau saya servis helm? Ganti total 35. Iya. Kalau ganti biasa? Yang 20 itu ditunggu langsung jadi atau ditinggal? Ditinggal. Oke, ditinggal. Pasang kaca bisa ditunggu. Jadi ditinggal ya. Ya. Pak Widi ini. Ini jualan apa nih, masker ya? Berapaan ini maskernya ini? Mas. Ini masker motor ya, sarung tangan juga guys. Nah, buat kamu yang mau beli, mampir ke Kalidami. Depannya pas apa ini? KRT ya. Dulu. Oh ya. Ini guys, jasa servis helm perbaikan ditunggu bisa. Nah ini ada bapaknya mungkin mau servis helm juga ini kayaknya. Nah ini Pak. Talinya nih, kebetulan banget tuh rezeki ini. Nah, Bapak Widi nih. Iya nih apa? YouTube. Iya Pak, buat promosi Bapak Widi nih biar tahu sekitarnya gitu. Ya, jauh-jauh nunggu kesini mungkin nah nih. Kita lihat guys, ini perbaikan talinya ya Pak ya. Langsung diperbaikin guys. Cekatan sekali Bapak Widinya ini, langsung. Aku tuh ya apa kerjanya tak pasangnya nih. Iya. Baru habis, tinggal yang bekas. Gak apa-apa, penting kayak awar-awar untuk doa. Bekas ada yang 5-10, ada 5.000 ada. Iya deh. Yang gue lagi nge-grab liat tuh. Iya, udah lihat. Remeng. Oke guys, sampai di sini dulu ya liputannya ini. Barangkali kamu mau servis helm, beli apa masker motor, tangan bisa di Bapak Widi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa klik subscribe Just for Share jajaran. Oke. Matur nuwun Pak Widi.